Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam di Pasar Caruban Baru, Kabupaten Madiun, Jawa Timur merangkak naik. Semula harga telur ayam berkisar Rp27.000, kini mengalami kenaikan hingga menyentuh harga Rp30.000. Pedagang mengaku kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Kenaikan dipicu karena momen menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain itu, naiknya harga pakan ayam di tingkat peternak juga menjadi penyebab naiknya harga telur ayam di pasar. Ya mungkin biasa kalau tahun baru, biasanya memang gini. Nah, karena mungkin ya pasokan atau karena inflasi kurang tahu. Fluktuatif tapi cenderung naik terus. Ya sekitar paling tiap kenaikannya sekitar 500 gitu. Dampak dari kenaikan harga telur ayam ini membuat penjualan di tingkat pedagang menurun. Yang biasanya konsumen membeli sebanyak 2 hingga 4 kg, kini hanya 1 hingga 3 kg saja. Nggak mesti loh, Mas. Yang beli itu kadang 1 kilo, setengah, 2 kilo, kan nggak mesti. 5 kilo, jarang 5 kilo. Berkurang, Bu, ya, untuk omsetnya? Berkurang. Ya, Bu. Kalau sehari biasanya menghabiskan berapa peti, Bu? Nggak sampai 1. Sedikit loh, Mas. Sementara untuk stok telur ayam saat ini tergolong masih aman. Diperkirakan harga masih akan mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Revolusi Multimedia.